Oke, kita akan tes suara yang dihasilkan dari mic wireless QLXD4U. Dan mic ini udah true diversity. Jadi untuk jangkauannya ya lumayan jauh, bisa sampai 60-100 meter ya. Oke, kita tes untuk suaranya. 1, 2, G, 1, 2, this G low, this 1, 2, G, G low, low, G, this 1, C, 1, 2, this G. Suaranya mantap, high mid low-nya dapat ya. Kalau buat teriak juga tidak akan ngepick. C, low, this 1, 2, C. Nah, untuk mic ini bisa dipakai buat presentasi kegiatan di luar lapangan ya, seperti MC atau acara hajatan atau karaoke juga bisa menggunakan mic Hartwell QLXD4U. Nah, kalau teman-teman mau atur frekuensinya, gampang banget. Di sini ada tombol up dan down ya. Teman-teman lihat dulu untuk mic-nya. Masing-masing mic ini ada nomor frekuensinya 777850. Sedangkan untuk di receiver ya, channel yang kedua, di sini juga sama 777840. Teman-teman geser untuk posisinya, mau diarahin ke nomor frekuensi, misalkan saya pilih 775450. Nah, tunggu 5 detik, nanti dia akan otomatis hilang frekuensinya dan di sini juga tidak kedip lagi. Nah, teman-teman tekan set, display di mic, arahin ke IR sini. Nah, tekan set, langsung arahin sini. Sekali lagi, ini belum masuk. Nah, ini udah masuk, lampunya langsung nyala. 775 450. Nah, di sini juga sama, 775 450. Gampang banget ya untuk setting frekuensinya juga. Oke, sekian video dari saya untuk review mic wireless Hartwell tipenya QLXD4U. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan komen di bawah. Untuk harganya, teman-teman nanti bisa cek di deskripsi box atau di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Hendra Trianto, thank you for watching.